السلام علينا وعلى عباد الله صالحين صالحين صالحين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلي وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها. الحمد لله. Pada sore hari ini saya sebenarnya datang untuk bersilaturahmi bersama kawan-kawan di tempat yang mulia ini. Tapi barusan disodorkan bahwa tema pembicaraan adalah tentang kematian. Karena buku yang akan menjadi tema Ustaz Abdul Somad sebentar lagi, insya Allah diantaranya tentang kematian. Kalau bicara tentang kematian ini biasanya bikin sumpek, betul atau tidak? Bicara seputar kematian biasanya bikin sumpek. Sayyiduna Utsman bin Affan saja ketika dikatakan kepadanya, apa yang paling membuat kamu sedih wahai Utsman, sehingga setiap malam kamu kalau bermunajat kepada Allah senantiasa menangis? Apakah kamu takut daripada api neraka? Dia katakan, saya tidak takut kepada api neraka. Tapi yang saya takutkan, ketika saya mati dalam keadaan su'ul khatimah, kemudian mendapatkan siksa kubur, itu jauh membuat saya takut dibanding api neraka. لأن القبر أول منزل من منازل الآخرة. Karena sesungguhnya kuburan adalah satu tempat yang pertama sebelum seseorang menuju kepada akhirat. Artinya apa? Kalau seseorang selamat di kuburan, dia akan selamat nanti daripada api neraka. Tapi kalau di kuburan ada masalah, nuqishal hisab, banyak interogasi dari malaikat, artinya apa? Kemungkinan besar dia susah untuk selamat. Makanya hal yang paling saya tekankan juga kepada sahabat-sahabat saya untuk senantiasa menjadi orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Banyak ibadahnya, banyak amaliyahnya, banyak taatnya, jauh daripada maksiatnya, tapi di ujung daripada kematiannya apa? Dalam keadaan su'ul khatimah. Untuk apa? Tahsilul hasil namanya apa? Mencari sesuatu yang sudah ada. Banyak ibadah, banyak zikir, banyak salat, banyak infak, banyak sedekah, tapi akhir daripada hayatnya su'ul khatimah, maka itu adalah satu musibah yang sangatlah besar. Makanya saya pesankan kepada ikhwani dan akhwati semuanya, hidup di dunia ini kuncinya adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu saja sudah. Bukannya banyak ibadah, Habib. Banyak ibadah tidak menunjukkan seseorang itu baik. Ingat itu. Banyak ibadah tidak menunjukkan seseorang itu baik. Akan tetapi orang baik tentu Allah akan permudah dia untuk memperbanyak ibadah. Paham? Banyak ibadah tidak menunjukkan seseorang itu baik. Contohnya, orang sholat asar 4 rakaat sama orang sholat asar 10 rakaat, mana yang lebih hebat? Saya mau tanya sama kalian. Orang yang sholat asar 4 rakaat sama orang yang sholat asar 10 rakaat, mana yang lebih hebat? Tentu 4 rakaat. Artinya apa? Orang yang memahami agama Islam, dia akan tahu bahwa sesungguhnya agama Islam tergantung daripada ikutnya seorang hamba kepada keinginan Allah. Bukan main banyak-banyakan.
Tapi kalau orang yang non-Muslim, mereka tidak kenal kepada agama Islam. Kalau kita tanya, orang yang beribadah yang satu 4 rakaat, yang satu 10 rakaat, mana satu yang lebih bagus? Dia pasti akan memilih berapa? 10. Tapi banyaknya ibadah bukan menunjukkan bahwa dia adalah orang yang baik. Tapi orang yang baik, tentu Allah akan permudah dia untuk memperbanyak ibadah. Banyak kisah-kisah. Orang-orang sebelum kita yang banyak sekali melakukan ibadah, akan tetapi akhir daripada kehidupannya adalah su'ul khatimah. Namun sebaliknya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, apakah kamu mahu melihat kepada seseorang daripada calon penghuni syurga? Kira-kira pengen enggak melihat orang yang sudah yakin akan memasuki syurga? Semua orang berharap. Maka sahabat mengatakan, saya ingin sekali ya Rasulullah melihat seseorang yang sudah jelas dia akan menjadi calon penghuni syurga. Kata Rasulullah SAW, nanti dia akan lalu di tempat ini, kamu datang, kamu lihat, kata Rasulullah. Kemudian, sahabat menunggu, mana ini orang yang akan menjadi calon penghuni syurga, kata Rasulullah, itu yang lewat sekarang. Dilihat sama sahabat, ternyata siapa? Ternyata orang Yahudi yang baru masuk Islam, belum pernah sholat, belum pernah sedekah, belum pernah zakat, belum pernah haji, belum pernah melakukan apapun. Akan tetapi dia mendatangi Rasulullah di dalam salah satu peperangan dan mengatakan, ya Muhammad, mada tara? Menurut kamu bagaimana? Kalau sekarang saya masuk Islam, setelah itu saya ikut berperang, lalu saya mati. Apakah saya akan mendapatkan syurga? Kata Rasulullah, kamu akan menjadi orang yang mati syahid dan kamu akan mendapatkan syurga. Kata Yahudi tersebut, saya belum pernah sholat. Kata Rasulullah, walaupun... Dia mengatakan, saya belum pernah zakat. Walaupun. Saya belum pernah haji. Walaupun, kata Rasulullah SAW. Maka dia pun ikut. Berperang, berperang, berperang. Dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Kata sahabat, kami senantiasa sholat. Sementara dia belum pernah sholat. Ini orang, jangankan sholat. Zikir satu kali saja tidak pernah. Tapi ahli syurga. Kenapa? Karena Allah yang berkehendak. Siapa yang berkehendak? Allah yang berkehendak. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ma bainahu wa bainal jannati illa dhira'. Ada antara, di antara seseorang makhluk Allah subhanahu wa ta'ala daripada umat manusia, tidaklah batas antara dia dan syurga kecuali satu jengkal saja. Fayasbiqu alaihi alkitab, faya'malu bi'amali ahli an-nar, fayadkhuluha. Apa kata Nabi Muhammad? Ada orang yang sudah tinggal satu jengkal lagi masuk syurga. Kemudian Allah menghendaki dia untuk memasuki neraka. Satu jengkal lagi mau masuk syurga. Fayasbiqu alaihi alkitab. Tapi takdir Allah berkata berbeda. Maka dia melakukan amalia-amalia ahli neraka. Dan dia pun masuk neraka. Wal'iyadu billah min dhalik. Sebaliknya begitu. Ada sebagian makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana dia sudah jelas ahli neraka. Jelas ini ahli neraka. Sholat gak pernah, zikir gak pernah, wirid gak pernah, ibadah gak pernah, infak gak pernah, sedekah gak pernah, haji apalagi. Gak pernah sama sekali. Tapi Allah cinta kepadanya. Faya'malu bi'amali ahli jannati fayadkhuluha. Di akhir hayatnya, satu menit sebelum dia wafat, Allah inginkan kebaikan kepadanya. Apa yang Allah lakukan? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepadanya, lalu dia bertaubat. Dan ketika dia bertaubat, Allah terima taubatnya dan meninggal, masuk surganya Allah. Makanya poin yang ingin saya sampaikan kepada kalian, jangan mudah menyalahkan orang lain. Karena kita tidak akan pernah tahu akhir daripada kehidupan seseorang. Saya harap itu dicatat, jangan pernah menyalahkan orang lain. Karena apa? Karena kita tidak tahu akhir daripada kehidupan seseorang. Bahkan seseorang Yahudi, musuh Rasulullah. Seseorang yang jauh daripada kategori orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang ikut akan ajaran Rasulullah SAW, memusuhi Rasulullah, tapi di akhir hayatnya, apa yang berlaku, apa yang terjadi? Dia bertaubat, bersyahadat, dan meninggal. Satu jam sebelum dia meninggal, dia masih kufur. Akan tapi, Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan kepadanya, maka apa yang terjadi? Dia pun masuk syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, sekali lagi saya pesankan kepada kalian,
jangan mudah menyalahkan orang lain, jangan berburuk sangka kepada orang lain, karena sesungguhnya Allah lah penentu di mana kembalinya seseorang. Orang yang begitu jauh saja bisa kembali kepada Allah, apalagi orang yang bersyahadat. Saya akan ceritakan kepada kalian satu kisah. Beberapa masa yang lalu saya berdakwah di Thailand. Tahu Thailand? Sebelahnya Ciamis. Di sana saya berjumpa dengan salah satu jenderal yang mengundang saya. Sahabat saya namanya Jenderal Mbe. Jenderal Mbe. Kalau orang Indonesia nama Mbe kambing dong ya. Nama dia Jenderal Mbe. Ini jenderal mengajak saya untuk mengisi kajian bersama beberapa orang daripada sahabat-sahabat yang ada pada masa itu. Maka dia katakan, Habib, saya mau mendengar penjelasan dari Habib seputar tentang Islam yang murni yang datang daripada Allah kepada Rasulullah SAW. Sesuai Al-Quran, Kitab, dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka saya ceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW berdakwah, bagaimana para sahabat dalam keimanannya kepada Allah. Selagi itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka berpegang teguh. Kalau urusan dirinya sendiri, mereka bodoh amat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib di antaranya berperang dengan salah seorang di antara musuhnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib terluka. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengambil pedangnya melawan musuhnya tersebut sehingga musuhnya terjatuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mau membunuh musuh tadi, apa yang terjadi? Musuhnya meludah. Diludah. Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, diludah. Maka yang dilakukan Ali bin Abi Thalib, dia tinggalkan musuhnya tersebut dan berlari. Lalu musuhnya kebingungan. Ini orang Islam bagaimana sih? Tadi kita berperang dan saya melukai kamu. Dan setelah saya meludahi kamu, kemudian kamu berlari. Tidak jadi membunuh saya. Padahal posisi saya sudah tinggal dibunuh saja. Maka apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Fahami. Beliau mengatakan, tadinya saya mau membunuh kamu karena kekufuran kamu. Karena kamu ingin membunuh kami. Akan tapi setelah kamu meludahi saya, ada keinginan di dalam hati untuk membalas dendam kepada kamu bukan karena nama agama. Tapi apa? Karena saya kesal saya diludahi oleh kamu. Maka saya meninggalkan sesuatu yang syubhat. Saya takut. Saya bukan malah membela agama. Akan tetapi saya membela diri saya dengan membawa nama agama. Begitu umat Islam. Karena apa? Karena dia tidak pernah memusuhi siapapun. Bahkan orang yang berbeda agamanya tidak dimusuhi, itu orang Islam. Saya membenci kesalahanmu, saya tidak membenci dirimu. Jadikan itu adalah kaidah di dalam kehidupan kamu. Saya berhak membenci kesalahanmu, namun saya tidak pernah berhak untuk membenci dirimu. Bencilah kesalahan dia, jangan benci orangnya. Itu agama Islam. Agama Islam seperti itu. Tapi kalau orang sudah membenci syakhsnya, ainnya, orangnya, ya sudah. Walaupun kebaikan yang dia lakukan akan menjadi keburukan. Buktinya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu-Abu, semua Abu-Abu itu. Ya. Di zaman Nabi, melihat Rasulullah sudah jelas dengan mukjizatnya, sudah jelas dengan keindahannya, sudah jelas dengan akhlaknya. Tapi bacotnya apa? Bacotnya bilang apa? Ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Baca Al-Qur'an. Komentar mereka kepada Rasulullah apa? Ini rasul macam apa ini? Kok shopping? Kok jalan-jalan? Kok masuk pasar? Kok makan seperti kami? Itu komentarnya. Kenapa? Karena matanya sudah buta akan keindahan Rasulullah. Bahkan ada riwayat mengatakan Abu Jahal itu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati satu tempat, dia akan tutup matanya dengan sorban. Abu Jahal pakai sorban loh. Abu Jahal pakai sorban. Dia tutup matanya dengan sorban. Lalu sahabat-sahabatnya bertanya, wahai Abu Jahal, kenapa kalau Muhammad melalui satu tempat kamu menutup matamu? Apa jawaban Abu Jahal? Abu Jahal mengatakan, kalau sekali saja mata saya memandang kepada Muhammad, pasti saya cinta kepada Muhammad. Dan saya tidak mau cinta kepada Muhammad. Kenapa? Karena sudah benci. Benci sama orangnya. Seseorang itu kalau sudah suka sama seseorang, sudah tidak lihat lagi. Keburukannya aja jadi baik. Apalagi anak-anak ala yang lagi jatuh cinta. Ngelihat cowok lagi ngeludah, atau cewek ini lagi jalan-jalan ngeludah. Ya Allah, cakep banget cara ngeludahnya. Woi, ngeludah sih, ngeludah. Kemana otaknya?
Tapi yang begitu ya wajar. Kenapa? Karena matanya sudah disihir dengan kecintaan. Makanya diceritakan di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sedang duduk di bawah pohon. Nabi Sulaiman sedang duduk menyendiri di bawah pohon. Tiba-tiba Nabi Sulaiman melihat ada anjing laki-laki mendekati anjing perempuan. Ada anjing dua, anjing laki-laki sama anjing perempuan. Anjing laki-laki tersebut mendekat, mendekat, mendekat kepada anjing perempuan. Mulai jatuh cinta pada pandangan pertama. Anjing nih. Anjing melihat anjing betina tersebut, kemudian didekati oleh anjing laki-laki. Dan anjing laki-laki tadi berkata kepada anjing betina, "Wahai wanita yang tidak pernah mataku melihat keindahan seperti keindahanmu." Anjing aja jago bikin puisi, apalagi elu. Dia bilang apa? Wahai anjing betina, sesungguhnya mataku tidak pernah memandang keindahan seperti keindahanmu. Cara kamu berjalan, wajah kamu, mata kamu, hidung kamu, semua dipuji oleh anjing laki-laki ini. Saya enggak paham, tapi Nabi Sulaiman paham atau tidak? Nabi Sulaiman paham dengan ucapannya. Tapi dia tidak sadar, anjing ini tidak sadar bahwa yang duduk di bawah pohon adalah Nabi Sulaiman. Dia masa bodoh amat, orang enggak ada yang paham. Anjing ngomong aja terus ngebacot dia. Anjing perempuannya enggak mau lari, tapi nyengir. Begitu perempuannya. Dipuji, sok-sokan enggak mau, tapi senyum-senyum. Anjing betinanya begitu. Tambah dideketin lagi oleh anjing laki-laki, dikatakan, wah kamu ini orangnya begini, orangnya begitu, saya ini sudah sekarang jujur, saya suka sekali sama kamu. Anjing yang betina lari lagi, tapi dia tersenyum. Maka anjing laki-laki ini tahu bahwa anjing betina ini suka sama dia. Akan tetapi jual mahal biasa. Perempuan semakin dia jual mahal, semakin mahal. Semakin dia jual murah, bosan kita ngelihat muka. Betul atau tidak? Semakin ditutup, semakin penasaran. Tapi semakin dibuka, secakep-cakepnya dia bosan. Aduh, ngeliat muka dia mulu. Ini di Instagram, capek sampai kita ngeliat muka dia terus di mana-mana. Jadi caleg aja sekalian. Buka Instagram, foto dia. Buka Facebook, foto dia lagi. Kebanyakan, akhirnya apa jadi murah. Maka anjing laki-laki tersebut mendekati anjing betina. Kemudian memuji dan lain sebagainya. Dan dia katakan, wahai anjing betina, saya sekarang serius. Mau mengambil kamu untuk menjadi calon istri saya. Kata anjing betina tersebut, Enggak, saya enggak mau, saya masih kecil. Saya enggak mau, saya masih muda. Anjing laki-lakinya terus memaksa. Nabi Sulaiman melihat, memandang, memperhatikan. Ini mau ngapain ini anjing kira-kira. Lalu anjing laki-laki tersebut mengatakan kepada anjing wanita, anjing betina tersebut, wahai anjing betina, kalau kamu menerima tawaran saya, hal yang pertama saya akan berikan kepada kamu, karena saya penguasa di daerah ini, saya akan berikan setengah dari kekuasaan saya untuk kamu. Anjing betina tersebut mulai mikir. Wah, ini kalau dapat kekuasaan setengah berarti hartanya banyak. Nabi Sulaiman mendengar itu tertawa, langsung berdiri dijewer anjing laki-laki. Dikatakan, kamu sembarangan ya, mau memberikan kekuasaan di tempat ini, sementara kekuasaan ini milik saya, kata Nabi Sulaiman. Jangankan di kampung ini, kerajaan ini semua milik saya. Kamu mau bagi-bagi kepada orang sesuatu yang bukan milik kamu. Apa katanya? Dia mengatakan, saya tahu kamu pasti Nabi Sulaiman. Karena manusia tidak ada yang paham dengan bahasa binatang. Kata Nabi Sulaiman, ana huwa, saya benar Nabi Sulaiman. Apa kata anjing tersebut? Maafkanlah wahai Sulaiman. Kenapa kata Nabi Sulaiman? Karena di dalam bercinta dihalalkan segala hal. Senjata yang paling ampuh di dalam bercinta adalah kedustaan, dia katakan. Jadi anjing ini memang paling jago, ini bohong ya. Maka apa yang terjadi? Dia mengatakan bahwa sesungguhnya senjata yang paling ampuh di dalam bercinta adalah kedustaan. Kenapa? Karena cinta semuanya dusta. Sesuatu yang benar akan menjadi bohong. Majnun begitu cinta kepada Layla. Kenapa? Karena kecintaan yang berada di dalam hati, bukan keindahannya. Bahkan diriwayatkan Layla orangnya jorek, hideung. Apa itu? Bisa gak bahasa Sunda? Orangnya apa? Hitam. Orangnya apa? Jelek. Mukanya apa? Gak cakep. Tapi apa? Cinta sudah menjadikan dia buta. Sehingga dia melihat keindahannya saja. Dia datang ke rumah Layla. Dia cium dinding-dinding rumah Layla. Dia katakan, amurru ala diyari diyara Layla. Uqabbilu dhal jidar wa dhal jidar.
fama hubbud diyar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Apa katanya? Saya ini mengelilingi rumah Laila. Saya cium sebelah kanan, cium sebelah kiri. Dinding sana, dinding sini. Sesungguhnya saya tidak cinta kepada rumah yang megah ini, akan tapi saya cinta kepada orang yang tinggal di dalamnya. Sehingga apapun yang berhubungan dengan kekasihnya, dia akan melihatnya hal yang indah. Majnun juga pernah memuliakan satu anjing, diberikan makanan, diberikan pakaian. Ditanya, kenapa kamu memuliakan anjing sehingga setengah dari makanan kamu, kamu berikan kepada anjing? Apa jawaban Majnun? Karena anjing ini matanya pernah melihat kepada kampungnya Laila. Tuh, lihat. Sampai segitunya orang kalau sudah cinta. Tapi kalau orang sudah benci, kata Imam Syafi'i, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah, walakin ainus sukhut tubdil masawiya. Mata kalau sudah cinta kepada sesuatu, kata Imam Syafi'i, maka akan tertutup daripada segala kekurangan. Tapi mata kalau sudah benci kepada sesuatu, keburukan seseorang akan tampak jelas di hadapannya. Bahkan kebaikan nampak seperti itu adalah keburukan. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di antara metode dakwahnya, dia bukan membela dirinya untuk agama, bukan membela dirinya dengan membawa nama agama, akan tapi membela agama. Sehingga ketika dia mau membunuh musuhnya Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan pembunuhan tersebut. Karena apa? Karena takut ada unsur apa? Balas dendam. Itu adalah ajaran-ajaran yang baik. Sehingga saya ceritakan kepada mereka bahwa bagaimana Islam yang datang secara kafah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ajakan-ajakan yang baik, dengan dakwah yang bagus, dakwah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian di antara mereka datang kepada saya dan mengatakan, Habib, Masya Allah, penjelasan tentang agama Islam yang Habib jelaskan kepada kami begitu jelas, sehingga sebagian di antara kami ingin memeluk agama Islam. Takbir. Maka saya bingung, kok mau memeluk agama Islam? Memang agamanya apa? Kemudian jenderal yang berada di samping saya tertawa dan mengatakan, Habib, sesungguhnya yang datang ke majelis ini, ke kajian ini, 70% orang non-muslim. Sengaja saya ditipu, akan tapi ini tipuan yang baik. Ya. Saya berbicara tentang agama Islam, seakan-akan saya berbicara dengan orang Islam. Karena saya tidak tahu, ternyata 70% yang hadir adalah orang yang bukan beragama Islam. Sehingga mereka mengatakan kepada kami, pada saya, bahwa kami kalau tahu agama Islam itu seperti yang Habib ceritakan, tentu kami sudah masuk Islam semenjak lama. Loh, memangnya kenapa kalian tidak masuk Islam? Itu pertanyaan saya. Dan mereka mengira saya berasal dari tempatnya Upin Ipin. Ya, Upin Ipin. Ya? Kak Ros, tahu Kak Ros? Ya, karena dulu saya lebih banyak berdakwah di sana. Ya, di Malaysia saya bertahun-tahun di sana. Sampai-sampai di beberapa tempat ya, di Malaysia. Bahkan di semua negeri, di kota, di negeri Malaysia, saya memiliki perwakilan komunitas saya. Jadi lebih besar di Malaysia dan di Indonesia baru 2-3 tahun. Mungkin sebagian ikhwan baru, sebagian baru melihat saya. Ya, jadi saya memang baru di Indonesia, baru 3 atau 4 tahun istiqamah di sini. Dan insya Allah ke depan saya lebih banyak di Indonesia. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dia mengira saya orang dari Upin Ipin, ya, dari Malaysia. Maka dia katakan kepada saya dengan rileks, nyantai. Mereka mengatakan apa? Kami ini sengaja dari dulu gak masuk Islam. Kenapa? Karena kami takut sama orang Indonesia. Saya bilang, kenapa orang Indonesia? Kenapa pula nih orang Indonesia nih? Dia kira saya orang Malaysia. Sehingga berbicara tentang Indonesia tidak menyakiti saya. Sementara dia tidak tahu paspor saya masih paspor Indonesia. Dia katakan, apa dia katakan? Dia katakan, kami ini takut macam Indonesia lah. Seperti Indonesia. Kenapa di Indonesia? Di Indonesia itu Islamnya terbesar. Penduduknya paling banyak orang Islam. Tapi kami dengar di Indonesia, satu kampung sama-sama agama Islam, tapi satu RW baca maulid, RW yang lain gak baca maulid, perang. Betul atau tidak? Di Indonesia, sama satu daerah, beda RT doang. Yang satu RT baca tahlil, yang RT lain gak baca tahlil, lempar-lemparan batu. Di Indonesia, apalagi kalau datang sudah bulan Ramadan katanya, formasinya beda-beda. Ada 4-4-3, ya, sholat tarawihnya.
Ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, ada yang 36 rakaat. Berbeda-beda dan mereka ribut satu sama lain. Mereka bermusuhan. Kalau sesama Islam saja seperti itu, apalagi kepada kami yang non-Muslim. Tentu kami akan menjadi musuh besar kepada mereka. Saya berpikir, ya Allah, saya senang mereka ini mau masuk Islam. Tapi saya sedih negara saya dicontoh dengan contoh yang tidak baik. Yanha 'abdan idza shalla. Allah Subhanahu wa taala sifatkan sebagian daripada makhluk itu menjadi penyebab hamba yang lain tidak mau salat. Makanya harus kita bermuhasabah diri, apakah kita termasuk penyebab orang lain tidak bisa masuk Islam? Ya sudahlah, udah capek sekarang. Orang salah sedikit dimasalahi. Kata Imam Al-Ghazali, beliau pernah mengatakan bahwa tidak ada seseorang pun daripada orang yang bernasab mulia atau seorang yang alim atau seorang yang kaya raya atau seorang yang bijak atau seorang yang hebat, tidaklah dia akan bersih daripada kekurangan. Pasti ada kekurangan. Tapi tolonglah, katanya, seseorang yang keutamaannya banyak, tutupi aibnya karena keutamaannya yang banyak. Jangan dibahas kesalahannya yang sedikit, gara-gara kesalahannya yang sedikit sehingga keburukannya semuanya dilupakan. Saya pernah mengatakan kepada santri-santri saya contohkan ada papan tulis yang masih kosong, putih. Saya ambil spidol, saya tulis titik di situ. Saya tanya, apa yang saya tulis? Apa yang ada di dalam papan tulis ini? Mereka mengatakan apa? Titik hitam. Saya katakan, kenapa kalian menjawabnya titik hitam sementara putihnya banyak? Kenapa? Karena manusia itu memandang kepada keburukan cepat. Tapi kebaikannya semua yang banyak itu dilupakan. Oleh karena itu, ikhwani, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran yang penting bagi kita bahwa sebagian orang mencontoh kepada kita dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik kepada kita. Yang intinya apa? Intinya jangan mudah menjelekkan orang lain. Jangan mudah memburukkan orang lain. Sering saya katakan bahwa kita ini mencari hasil 10 didapat dari mana? Bukan 5 tambah 5. 5 tambah 5 berapa? 10. Tapi kalau 5 tambah 4 berapa? 9. Tidak akan pernah bisa menjadi 10. Tapi kalau kita menghitungnya daripada hasil, 10 bisa didapatkan. Angka 10 dari mana? 5 tambah 5 berapa? 4 tambah 6 berapa? 3 tambah 7 berapa? 8 tambah 2 berapa? 9 tambah 1 berapa? Banyak kan yang benar? Bisa kan banyak yang benar? Tapi kalau cara menghitung orang, mulai-mulainya dari mana? 5 tambah 5 langsung, hasilnya apa? 10. 5 tambah 4 nggak bisa. Salah pasti. 5 tambah 3 berapa? Salah pasti. 5 tambah 2 berapa? Pasti salah juga. Semuanya salah. Hanya dia yang benar. Di Turki, banyak madhabnya Abu Hanifah. Kita sholat. Kita sholat, takbir, kemudian baca Fatihah. Imamnya baca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa yang kita jawab? Amin. Ramai-ramai begitu kan? Tapi madhab Abu Hanifah, makmum dan imamnya mengaminkannya di dalam hati. Bayangkan kalau kalian sendirian di satu masjid yang besar. Wajah kira-kira bagaimana nih setelah sholat? Imam lagi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sendirian tentunya. Di kanan kiri gak ada yang amin. Malu kan? Kalau kita orang kampung, kita bakalan bilang, wah di kampung saya gak ada yang begini nih. Bid'ah ini, sesat ini. Gak masuk surga ini orang, kok beda dari kampung saya. Emangnya kamu doang yang masuk surga? Negara luar tidak ada yang masuk surga. Ya, sudahlah. Al-Imam Syafi'i yang tidak pernah yang senantiasa kunut di dalam salat subuhnya, tapi kalau datang ke masjidnya Imam Abu Hanifah, dia tinggalkan kunutnya. Kenapa? Karena banyak yang lebih harus dikedepankan dibandingkan berbicara masalah furu'iyah terus. Hal-hal yang sudah habis. Hal-hal yang sudah enggak perlu dibicarakan. Yang sudah matang begitu. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebaikan. Ikhwani, karena kita mengejar husnul khatimah, maka jangan pernah berprasangka buruk kepada siapapun. Kalian berprasangka baik kepada siapapun, enggak akan pernah salah, enggak bakalan pernah rugi. Kepada siapapun, walaupun salah, enggak bakalan pernah rugi. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau Allah sudah cinta kepada makhluknya, walaupun hal yang kesalahan yang dia lakukan, tapi Allah cinta, Allah akan berikan surga.
Nabi Musa berdoa kepada Allah. Baca dalam Al-Quran. Apa doa Nabi Musa? Nabi Musa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika masa paceklik mendatangi kaum Yahudi. Mereka tidak mendapatkan air. Nabi Musa berdoa. Apa doa Nabi Musa? Rabbi lau syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Ya Allah, kenapa kami tidak diberikan air, ya Allah? Lau syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Kalau mau hancurkan, hancurkan sekalian, ya Allah. Jangan ditahan-tahan air sekalian. Matikan kami, ya Allah. Kasih musibah kami yang lebih besar, ya Allah. Marah-marah sama Allah. Lau syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Ya Allah, jangan tanggung-tanggung enggak kasih kami air sehari, dua hari, seminggu, dua minggu. Kami sudah kesusahan ini, ya Allah. Kalau mau sekalian, hancurkan saja kami, ya Allah. Kemudian Nabi Musa mengatakan, atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Tambah lagi nih. Kenapa engkau, ya Allah, menghancurkan kami? Karena sebab, karena faktor beberapa oknum daripada sahabat kami yang melakukan kesalahan, kenapa kami semua yang kena imbasnya? Marah-marah sama Allah. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Kemudian Nabi Musa menambahkan lagi, in hiya illa fitnatuk. Balik-baliknya ini fitnah datangnya darimu, bukan dari kami, ya Allah. Kamu yang berhak menjadikan mereka bermaksiat. Kamu yang berhak menjadikan mereka taat. Marah-marah sama Allah. Kira-kira kalau kita yang berdoa seperti itu, Allah murka atau tidak? Murka. Bahasanya kurang ajar. Tapi yang doa orang yang dicintai oleh Allah, maka hasilnya apa? Hasilnya cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwani, sekali lagi, kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan tarik dia untuk mendapatkan syurga. Makanya jangan pernah menganggap remeh orang lain. Selagi dia memiliki asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di dalam hatinya, maka yakinilah dia adalah orang yang baik. Bahkan orang yang tidak seiman dengan kamu bukan dimusuhi, akan tapi tunjukkan bahwa kamu memiliki agama yang baik yang mengajarkan kepada kebaikan, insyaallah kamu termasuk penyebab orang lain mendapatkan hidayah daripada Allah. Karena kita tidak pernah tahu amaliah apa yang kita lakukan yang menyebabkan orang lain kembali kepada Allah. Saya pernah di Kalimantan Timur berjumpa salah seorang di antara akhwat datang kepada saya mengatakan, Habib, saya ini hijrah mengenal Islam sudah sekitar 1 tahun. Alhamdulillah Allah berikan hidayah. Saya katakan, apa penyebabnya supaya saya belajar berdakwah, membuat orang lain memasuki agama Islam atau berhijrah dari keburukan menjadi kebaikan. Saya tanya, apa sih penyebabnya? Dia katakan, apa? Saya sih sebenarnya penyebabnya biasa-biasa saja, Habib. Apa? Saya pernah baca snapgram Habib dan menyentuh dalam hati saya, membawa saya kepada Islam. Saya bilang, ya Allah, saya pun tidak pernah tahu kapan saya menulisnya dan apa yang saya tulis. Tapi bisa merubah kehidupan seseorang. Oleh karena itu, jangan pernah anggap remeh. Apapun yang kalian lakukan, insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan terbaik kepada kita. Dan kematian ini adalah suatu yang penting untuk dibahas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja senantiasa mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Udzkuru hadhimil ladzat." Ingat-ingat tersebut, ingat-ingat terus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghancur kelezatan. Apa itu? Yaitu kematian. Jangan sampai kamu lupakan. Makanya kita bersyukur ada ustaz yang mau menulis tentang kematian. Biasanya ngajak-ngajaknya yang seru-seruan terus biar rame followersnya, biasanya begitu. Gak ada yang mau ngingetin tentang kematian. Makanya ini bagus, ini gerakan yang baik. Insya Allah beliau Ustaz Abdul Somad, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan beliau termasuk orang-orang yang membawa sahabat-sahabatnya dan kita semua pecintanya menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya kira bro masih berapa? Saya jawab aja 5 menit. Saya kira mungkin itu sedikit dari saya untuk pembukaan, dan insya Allah nanti akan diteruskan oleh Ustaz Abdul Somad. Jadi poin yang insya Allah saya harap kalian bawa ke rumah, bahwa sungguhnya kematian itu adalah hal yang penting. Kemudian kedua, jangan pernah urusi tentang kematian orang lain. Karena kita tidak pernah tahu kematian orang lain itu husnul khatimah atau su'ul khatimah. Walaupun orang yang buruk, yakini saja dia adalah orang yang baik. Kemudian yang terakhir, bawalah kedamaian, hilangkanlah pertikaian
antara satu sama lain antara kita, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah, pengambilan kata hijrah adalah daripada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sedikit panjang riwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab bahwa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Kemudian ada hadis seterusnya mengatakan faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kamu bahwa sungguhnya hijrah itu terbagi menjadi dua. Ada orang yang hijrah niatnya untuk mendapatkan Allah dan mendapatkan Rasulullah, maka dia akan mendapatkan Allah dan mendapatkan Rasulullah. Ada lagi orang yang berhijrah karena alasan dunia. Wah, seru-seruan nih. Teman-teman saya semuanya hijrah, saya ikut-ikutan hijrah. Saya lihat nih orang-orang hijrah keren-keren. Handphonenya keren. Fashionnya keren. Semuanya serba keren. Kalau itu yang dicontoh, maka dia menginginkan dunia. Sahabat Nabi, ada yang datang hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Karena sekalian dia mau nikah sama orang Madinah. Kata Rasulullah SAW, وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Yang dia akan dapatkan hanyalah apa yang dia harapkan. Jadi nanti di hari kiamat dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya kan sudah habiskan masa muda saya bersama sahabat-sahabat saya untuk berzikir, untuk datang di tempat-tempat yang baik. Mana pahala saya ya Allah? Apa kata Allah? Kamu datang ke tempat yang baik tersebut untuk supaya apa? Supaya dibilang saya orang baik. Kemudian Allah akan katakan di dunia, kamu dibilang baik atau tidak? Dibilang baik. Terus kamu mau ngapain lagi sekarang? Terus mau ngapain lagi? Karena niat kamu untuk dibilang orang baik, maka itu yang kamu hasilkan.
fahijaratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi kalau orang yang berharapnya kepada Allah, kepada Rasulnya, maka dia akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Jadi bagaimana cara hijrah yang terbaik? Yang pertama, yang paling terpenting apa? Niat yang baik. Itu saja. Saya takut setelah hijrah, malah justru menjadi orang yang tidak baik. Kenapa? Karena salah niatnya. Sebelum hijrah, melihat sahabat-sahabatnya, ya Allah, enak sekali jadi hamba yang soleh. Si fulan sahabat saya yang dulu soleh. Si fulan yang sahabat saya dulu soleh. Si fulanah sahabat saya dulu solehah, masya Allah. Dia ikut hijrah. Setelah hijrah, karena niatnya tidak baik, lihat sahabat-sahabatnya yang salah. Wah, dia mah saya tahu masa mudanya jelek. Wah, saya tahu itu kerjanya nyekek botol. Ah, si fulan itu ahli neraka. Ah, si fulan itu begini dan begitu. Ya, akhi. Saya berandai-andai kamu itu tidak pernah hijrah. Itu jauh lebih baik buat kamu. Kalau hijrah kamu menghasilkan seperti itu, hati kamu tambah berat, tambah rusak, tambah menyalahkan orang lain, lebih baik kamu tidak pernah hijrah. Itu jauh lebih baik. Ketika kamu menyadar diri bahwa diri kamu penuh dengan kekurangan, itu jauh lebih baik dibanding kamu ikut kepada kebaikan sementara kamu merasa diri kamu lebih mulia daripada sahabat kamu. Jadi yang paling terpenting dalam hijrah apa? Niat. Dan niat berurusan dengan hati, bukan kepada penampilan. Penampilan itu nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang paling terpenting apa? Urusan hati, itu hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ya. Pertanyaannya bagaimana? Oh, pernyataan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
seseorang yang dia itu adalah murabbi, dia memiliki daerahnya untuk mendidik orang-orang yang dia memiliki tanggung jawab untuk merubah orang tersebut. Jadi seseorang murabbi, dia berhak untuk menyalahkan orang-orang yang ada di lingkungan dia, yang dia berhak untuk apa? Mendidik mereka. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang bapak, kalau tidak boleh menyalahkan anaknya, bagaimana anaknya bisa menjadi anak yang sukses? Seorang guru, kalau tidak menyalahkan muridnya, bagaimana muridnya bisa sukses? Tapi, secara umum, untuk menyalahkan orang lain dan mengatakan diri lebih baik daripada orang lain, itu yang saya maksud. Tapi kalau untuk menyalahkan atau mendidik, ataupun memberitahu bahwa ini yang lebih baik daripada ini, secara ilmiah, berdalil, ada data di dalam berbicara, bukan hanya ngomong-ngomong saja, itu baru sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau misalnya dia berkata, ini ada dua pendapat, ini sesuai dengan Al-Quran, ini tidak, ada seorang yang mendatangi kemudian mengatakan, saya ini Nabi, baru dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya berasal dari kampung ini, kampung itu. Oh, Nabi. Dia bilang, oh saya orang Islam, saya emang gak boleh nyalahin orang lain, kamu maunya jadi Nabi silahkan. Nah, itu kan salah juga namanya. Jadi agama Islam itu la ifrat wa la tafrit. Tidak berlebih-lebihan, tidak juga kekurangan. Jadi kalau setiap orang fokus dengan daerahnya atau wilayahnya, bapak sama keluarganya, guru kepada muridnya, insya Allah itu akan menjadi gerakan daripada muslimin untuk menjadi lebih baik. Jadi boleh nggak? Boleh aja. Boleh atau tidak? Boleh. Karena itu harus malah. Kamu sebagai murabbi memberitahu bahwa ini yang lebih baik daripada itu. Tapi untuk menjadikan seseorang itu pasti ahli neraka, itu yang tidak boleh. So